Sobat WK dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk Minggu 10 April untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Bersama saya Joanita Ari, kita simak bersama informasinya. Untuk wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, mohon Anda mewaspadai potensi hujan lebat namun dengan durasi yang cukup singkat pada siang dan sore hari dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius. Sedangkan untuk wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu, cuaca diperkirakan berawan sepanjang hari dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang, bagaimanakah kondisi cuacanya? Kita simak bersama informasinya. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Bekasi, Bogor, dan Depok, adanya potensi hujan lebat pada siang hingga malam hari nanti. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Sedangkan untuk wilayah Tangerang dan sekitarnya, adanya potensi hujan ringan pada siang hari. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Sobat WK, itulah tadi perakiran cuaca yang telah kami sampaikan. Ikuti terus update perakiran cuaca pada setiap harinya dari wartakotalife.com. Dan tidak lupa kami ingatkan kembali untuk tetap menjaga kesehatan serta melakukan protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 belum juga usai. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya.